Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Masjid Nabawi yang terdapat di Kota Madinah. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk melaksanakan umroh pada saat ini, yaitu di bulan Januari tahun 2018. Itu tampak dari kamera, itu adalah kubah yang berwarna hijau, di mana di bawahnya terdapat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping makam beliau terdapat dua sahabat Rasul, yaitu makam Abu Bakar Siddiq dan makam dari Umar bin Khattab, tepat berada di bawah kubah yang warna hijau itu. Ini cuaca yang lumayan sejuk dan dingin, karena memang pada bulan Januari cuaca di Madinah masuk dingin. Nah, ini nampak payung-payung raksasa yang terdapat di sekeliling masjid. Kalau siang hari payungnya itu akan terbuka untuk melindungi para jemaah dalam melaksanakan sholat. Begitu ramai suasana, padahal jam sudah menunjukkan pukul 23.30 malam. Tapi ini 24 jam ramai dikunjungi oleh jemaah dan umat Islam seluruh dunia. Ini adalah pintu utama dari Masjid Nabawi yang dinamakan Pintu Babus Salam, di mana di dalamnya kalau kita terus lurus masuk ke dalam, itu di bagian sebelah kiri sebelum pintu keluar itu terdapat makam Rasulullah, dan di samping makam Rasulullah juga terdapat makam sahabat, kedua sahabat beliau, itu makam Abu Bakar Siddiq dan makam Umar bin Khattab. Di antara makam Rasulullah dan mimbar Nabi terdapat raudah, di mana semua atau para jemaah yang berdoa insyaallah akan dikabulkan doanya. Ya, ini adalah mimbar dari Rasulullah. Mimbar dari Rasulullah. Di mana pada zaman Rasulullah beliau sering melakukan khutbah di mimbar tersebut. Ya, ini adalah makam Rasulullah tercinta. Di antara makam Rasulullah dan mimbar Nabi itu adalah raudah yang banyak orang melaksanakan sholat. Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta. Setiap kali kita melewati makam ini, kita disunahkan untuk bersholat pada beliau. Di sebelah makam Rasulullah adalah makam Abu Bakar Siddiq. Kemudian di sebelah makam Abu Bakar Siddiq adalah makam Umar bin Khattab. Ini adalah makam Umar bin Khattab. Alhamdulillah, tadi saya juga sudah melaksanakan sholat di raudah dan sudah melihat makam dari Rasulullah dan kedua para sahabat beliau. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat, teman-teman dari keluarga saya semua juga suatu saat nanti dapat berkunjung ke Masjid Nabawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.